Tajuk hari ini rahmat Allah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, "Lamma qadallahu azza wa jalla al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa 'indahu fawqal 'arsyi inna rahmati sabaqat ghadabi." Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya tatkala Allah Subhanahu wa taala mencipta segala makhluknya, ditulis pada kitabnya, maka dia di sisinya atas arasy, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Pedoman daripada dan intipat daripada hadis ini antaranya dia kata beriman dengan qada dan qadar, sesungguhnya rahmat Allah akan datang melimpah dan merumah tangga apabila perintah Allah dijunjung tinggi dan larangannya dijauhi oleh setiap ahli keluarga. Sebaliknya dia kata laknat Allah akan menimpa apabila perintah dan larangan Allah ditolak. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun." Maksudnya, dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Rahmat, perkata rahmat ni dalam Al-Quran ada 111 kali disebut rahmat. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ayat-ayat rakaat pertama yang saya baca tadi, dan Allah turunkan Al-Quran yang merupakan penyembuh, wa rahmatun lil mu'minin, shifaa'un wa rahmah, dua perkataan. Allah turunkan Al-Quran merupakan penyembuh, shifaa'un, dan wa rahmah lil mu'minin, dan rahmat bagi orang mukmin. Menyembuh tadi, menyembuh pertamanya menyembuh daripada penyakit-penyakit zahir. Al-Quran boleh menyembuhkan daripada penyakit-penyakit zahir. Yang kedua, menyembuhkan daripada penyakit-penyakit batin. Makna kepercayaan, karut-marut dan sebagainya. Allah memperbetulkan penyakit-penyakit akidah tadi. Yang ketiga, menyembuh daripada penyakit-penyakit hati. Maknanya dengki dan sebagainya. Itu dia penyakit juga. Jadi Al-Quran yang menyembuhkan. Shifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin." Dan tidaklah kami mengutuskan engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam. Dalam surah Al-Anbiya 107. Mana Allah utuskan nabi kita ni sebagai rahmat kepada seluruh alam. Maknanya semua alam ini semua memerlukan kepada kepimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah lahirkan nabi dalam keadaan masyarakat Arab busuk. Masyarakat Arab yang sembah berhala, masyarakat Arab yang hidup dalam tak ada disiplin dalam keluarga, minum arak, berzina, membunuh anak-anak perempuan dan sebagainya. Tak ada sistem hidup yang teratur, yang rosak masyarakat tadi. Dalam keadaan yang kelangkabut itu, Allah utuskan nabi kita untuk memperbetul balik masyarakat yang tak betul. Masyarakat Rom, masyarakat Parsi pada masa itu pun rosak juga. Lahir dan macam-macam dipanggil undang-undang Zoroaster. Maknanya yang apa tu? Zoroaster ni dia orang atasan tidak ambil tindakan. Orang bawahan saja yang salah. Itu Zoroaster. Dan raja boleh kahwin dengan anak perempuan dia. Itu masyarakat nelayan yang rosaknya masyarakat. Masyarakat India pada masa itu sembah binatang. Tuhan, binatang dijadikan Tuhan. Rosaknya masyarakat. Masyarakat Cina pun rosak juga. Jadi mana seluruh dunia pada masa itu rosak dari segi kemanusiaan. Maka Allah bangkitkan nabi kita untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Dr. Ain Al-Qarni dia kata berkata agar rahmat tersebut mencakupi seluruh makhluk Allah, baginda sentiasa bersemayam dalam perasaan, harapan dan cita-cita kita. Baginda sentiasa bersama kita dan kita juga sentiasa melihatnya sebagai ikutan, tauladan, pemimpin dan pendidik. Kita pun melihat Rasulullah yang kita ikut Rasulullah sebagai contoh tauladan, kepimpinan, pendidikan. Kita juga sentiasa mencintainya.
kita cinta kepada Rasulullah, salah satu tanda kita cinta kepada Rasulullah, kita buat apa yang disuruh dan tinggal apa yang dilarang. Tanda cinta kita kepada Rasulullah, kita berselawat kepada Rasulullah setiap hari. Tanda cinta kita kepada Rasulullah, kita ziarah Rasulullah. Ziarah tu mana kena buat umrah lah. Kalau ziarah mana kita pergi buat umrah di samping ziarah. Tak ada orang pergi umrah dia tak segi ziarah. Dia kena pergi dua-dua. Ziarah Rasulullah dan buat umrah sekali. Selagi lepas kira ni ziarah juga, tapi ziarah selain daripada Mekah dan Madinah. Ziarah misalnya ziarah Istanbul. Lepas tu buat umrah. Waktu masuk. Ziarah Palestin, Baitul Maqdis, lepas tu umrah. Dan yang ketiga ziarah Dubai. Contohlah ni. Lepas tu ziarah Mesir. Empat ni boleh ziarah di samping buat umrah. Jadi kita juga sentiasa, dia kata, mencintainya. Baginda hidup dalam nurani kita sebagai seorang tokoh agung, dalam hati kita sebagai seorang pemerintah yang dan melarang, manakala pada pendengaran kita sebagai pembawa berita gembira dan ketakutan. Antara ciri istimewanya Islam adalah agama rahmat, iaitu membawa rahmat kepada mereka yang menganutinya kerana ia membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rahmat untuk manusia seluruhnya kerana Islam memerintahkan penganutnya agar bersifat rahmat terhadap golongan lemah, fakir, orang kurang upaya serta kanak-kanak. Mana kekayaan, harta menjadi rahmat apabila orang-orang miskin dapat merasai daripada kekayaan digunakan kepada kita. Kepada setengah-setengah kita kaya, itu kekayaan itu merupakan nikmat. Tetapi kekayaan itu boleh digunakan, ada orang boleh mendapat merasai daripada nikmat yang Allah beri kepada kita, maka itu merupakan rahmat daripada Allah. Rahmat merupakan kasih sayang Allah. Nikmat merupakan pemberian Allah. Ada beza sikit. Dia kata yang keempat, dia kata perkara yang dapat mengundang rahmat Allah SWT dan rumah tangga adalah apa jua perkara yang dilakukan oleh setiap ahli keluarga yang selari dengan apa yang Allah suruh dan Allah larang. Maknanya rahmat dalam keluarga. Rumah perlu dijadikan, dia kata, magnet untuk menarik rahmat. Untuk menarik rahmat Allah, pengarang kita ni cadang beberapa perkara. Dia kata pertamanya, dia kata jadilah rumah tangga ni, jadikan rumah sebagai tempat berkasih sayang kerana Allah, barulah dia jadi rahmat. Kalau tidak, dia jadi bala pula. Ianya, dia kata, perlu dipupuk dengan pelbagai cara. Ini yang pertama. Harta melalui pandangan mata dan sentuhan. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sungguh apabila seorang suami memandang isterinya dengan rasa kasih sayang, dia pandang dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang, maka Allah akan memandang kedua-duanya dengan pandangan kasih sayang. Dia pandang bin isteri dia dengan penuh kasih sayang. Allah, kita ni dalam hati 30-40 tahun dah kahwin tak? Dulu tak keduk gini mo, misalnya. Tapi pandang dengan penuh kasih sayang. Maka Allah beri kedua-duanya dengan pandang yang penuh dengan kasih sayang. Bukan pandang isteri tadi, Allah, sibuk perut tengok tak? Ni pandang dengan kasih sayang. Apabila suami memegang tapak tangan isterinya, maka dosa-dosa mereka keluar dari celah-celah jari mereka. Pegang tapak tangan je, keluarlah dosa-dosa daripada jari-jari mereka. Riwayat Abu Sa'id. Yang kedua, dia kata, jadikanlah rumah sebagai tempat membanyakkan solat sunat. Kita kena banyak solat sunat di rumah untuk menjadikan rahmat dalam rumah tangga. Dia kata Nabi SAW banyak melakukan solat sunat di rumah, kecuali dia kata 10 terakhir, hari terakhir pada bulan Ramadan, di mana baginda beriktikaf di masjid, manakala solat fardu hanya dilakukan di masjid. Kecuali 10 Ramadan terakhir, Rasulullah duduk di masjid, beriktikaf di masjid. Allah SWT berfirman, waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa basyiril mu'minin.
dan jadikanlah rumah-rumah kamu tempat sembahyang, serta dirikanlah sembahyang di dalamnya, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Mana sembahyang sunat, sembahyang fardu di masjid. Bagi orang lelaki, sembahyang fardu di masjid, sembahyang sunat di rumah. Itu digalakkan dalam Islam. Ini sembahyang, sembahyang sunat per rumah, fardu per rumah. Okey, boleh tanya lagi. Sembahyang sunat bedak, fardu bedak. Oh, ini lagi teruk. Yang ketiga, dia kata terangi rumah dengan bacaan Al-Quran. Allah SWT menebarkan rahmatnya kepada keluarga yang menjadikan rumah terang benderang dengan cahaya bacaan Al-Quran. Allah akan turun rahmat. Yang ketiga ni, mereka yang sentiasa membaca Al-Quran di rumah. Lagu mana cara? Kalau dia pasal kaset, baca sama, tak berhenti, pas cara, lagu mana? Bolehlah pala, baca Quran. Kalau ni ada tip kan, macam radio yang paling beli tu. Itu baca tak berhenti, asal buh elektrik, bateri jangan stop, habis, boleh dia baca, tak berhenti, siapa cara? Siapa khatam Al-Quran, berapa kali dah? Oh, 2-3 hari khatam, 2-3 hari khatam. Kaset lah khatam kita dah. Allah SWT melebarkan rahmatnya, dia kata, kepada keluarga yang menjadikan rumah terang benderang dengan cahaya bacaan Al-Quran. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya, akan didatangi malaikat, dijauhi syaitan, dan akan membanjir pula kebaikan di dalamnya. Dengan baca Quran, malaikat akan mari, syaitan akan jauh. Sebaliknya, rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya, akan dijauhi malaikat, dan akan didatangi syaitan, serta tidak akan banyak kebaikan di dalamnya jika tidak dibacakan Al-Quran. Riwayat Ad-Darimi. Yang keempat, dia kata sirikan rumah dengan kelaziman memberi salam. Ini Nabi ajar supaya kita balik di rumah, assalamualaikum, walaupun tak ada orang. Ni orang tua ni beri salam siapa pula? Nak mati ke apa? Ucapan salam mengandungi doa. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Itu doa. Sebab tu jawab waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Dia kata saling memberi salam bermaksud saling mendoakan kesejahteraan antara satu sama lain. Kita jumpa tu assalamualaikum, saling kita doa mendoa. Kalau morning sah, tak ada doa lah. Selamat pagi, pagi ya selamat. Tak ada dah. Dan kita setai itu. Selamat pagi. Pagi tuan. Pagi. Lah ni dah banyak dah pejabat-pejabat kerajaan dulu. Morning sah tak dulu. Dah main dulu. Nah, lah ni dah ada perubahan dah sikit. Sebelum kerajaan baru lagi. Bukan kata kerajaan. Ada lain lah. Assalamualaikum. Jumpa tu. Lain. Suasana tu lain bagi orang Islam lah. Dia kata Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, wahai manusia, sebarkanlah salam. Ini ucapan Rasulullah setelah Rasulullah sampai di Quba. Ini maksud dia buat hadis ni. Nabi sebut, wahai manusia, ya ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam. Selalu kita dengar hadis ni. Ini kalau saya bawa melawat ziarah ke Quba, biasanya kalau pergi Madinah, kita mesti ziarah Quba. Sebab nak tengok, inilah tempat yang Rasulullah mula-mula sampai setelah berhijrah daripada Makkah. Jadi Rasulullah binakan masjid. Bukan masjid Allah ni tu Rasulullah bina dah. Tapuk maknanya Rasulullah dirikan inilah kawasan, dan sekarang dibina baru lah. Jadi Rasulullah, jadi semua orang tunggu nak tengok Rasulullah ni. Orang Islam rindu nak tengok wajah Rasulullah. Duduk dengar khabar ya, tapi wajah tak tengok. Lagu mana, setara mana Rasulullah. Orang kafir nak tengok betul tak dia Rasulullah. Contohnya Abdullah bin Salam, dia ahli kitab. Dia kata, aku nak tengok dan nak dengar ucapan dia. Kalau dia ucap, kalau dia ucapan seorang Rasul lain berlainan dengan ucapan manusia biasa. Dia nak test tengok. Jadi tengok apula Abdullah bin Salam tengok dia, ahli kitab ni, Yahudi. Rasulullah sebut, ya ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam. Wa'at'imut ta'am, berilah makanan. Wasilul arham, hubungkanlah silaturahim. Wasallu bil lail, Rasulullah kata. Bangunlah waktu malam sembahyang sunat. Wanna sunyam, dalam keadaan manusia tidur. Tadukul jannata bisalam, akan masuk surga dengan selamat sejahtera.
riwayat Ahmad, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi Abdullah bin Salam pun tengok, dengar, dia kata betul lah ini Rasulullah. 4 poin tadi. Saya bakal salam, berilah makan, subung silaturahim dan bangun waktu malam, 4 poinnya. Tak ada pun ucapan tu berkait dengan diri Rasulullah. Tak berkait dengan dia. Betul lah dia kata, betul ini Rasulullah. Kalau pemimpin lain-lain, dia tak bucak gitu. Dia akan bucak, tuan-tuan semua, sokonglah saya. 5 tahun ni saya berjanji. Akan memberikan projek-projek pembangunan. Itu pemimpin lain. Yang kelima dia kata, jadikan rumah seperti madrasah. Rumah perlu menjadi tempat perkongsian ilmu dan dihuni oleh ahli-ahli keluarga yang gairah dengan ilmu. Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya untuk para penuntut ilmu kerana suka dengan apa yang sedang dia tuntut. Bukan saja mana di rumah tu jadi juga sebagai satu madrasah. Tiap-tiapnya okey, baca hadis, maksud satu hadis pun baca ke isteri dan anak misalnya, dia sudah jadi seolahnya madrasah. Seperti majlis ilmu pagi-pagi, kuliah maghrib, kuliah subuh, tak kira lah, asal ada majlis ilmu, mana malaikat, para malaikat akan menurunkan sayapnya. Cuma kita tak nampak, manusia tak nampak. Kalau nampak, pakai lari turun. Manusia tak nampak apa yang malaikat. Jadi para malaikat turun dalam setiap majlis ilmu. Jadi mana pengarah kita ni kata, kita akan jadikan rumah kita ni, dia kata, sebagai madrasah juga. Yang keenam dia kata, jadikan rumah tempat berzikir. Rumah perlu dihiasi dengan zikir atau ingatan kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidak sekali-kali sebuah kaum duduk dengan berzikir kepada Allah kecuali mereka akan dikelilingi malaikat dan akan disirami rahmat dan akan turun kepada mereka ketenangan. Allah akan menyebut mereka, mengenai mereka kepada malaikat yang ada di sisinya. Makna berzikir tu luar lah. Tak sama ada la ilaha illallah, subhanallah, ataupun zikir-zikir lain, zikir-zikir yang maksurat, ataupun kita baca Quran, itu masuk zikir juga. Sebab Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah firman Allah bahawa sesungguhnya aku yang menurunkan az-zikra, mana az-zikra zikir, dan akulah yang akan menjaganya. Yang ketujuh dia kata, jadikan suasana rumah sebagai mesra tetamu. Suasana rumah perlu pada, dia kata, setiap masa dan ketika dalam keadaan mesra tetamu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, maksudnya apabila masuk tetamu pada suatu keluarga, yakni rumah, maka dimurahkan Allah rezeki keluarga itu. Tetamu mari je, Allah beri beri murah rezeki kepada dia. Dan apabila tetamu itu keluar, maka Allah SWT mengampuni dosa-dosa keluarga itu. Dua perkara. Apabila tetamu mari rumah kita, pertama Allah murahkan rezeki, yang kedua Allah ampunkan dosa. Yang kelapan dia kata, jadikan rumah bersih daripada sebaran dosa. Setiap orang terdorong melakukan dosa, tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat. Maknanya semua manusia ni ada sikit sebanyak dosa, tapi sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah at-tawwabun, mereka yang bertaubat dengan Allah. Apabila setiap orang berusaha untuk menjauhi dosa dalam sesebuah rumah, maka Allah SWT akan kasih dan redha. Jadi orang itu berusaha bertaubat dengan Allah, maka Allah pun kasih dan redha kepada keluarga tadi. Dengan mencari redha Allah, sesebuah keluarga akan mendapat rahmatnya. Jadi apabila Allah redha, maka keluarga itu akan menjadi rahmat, mendapat rahmat daripada Allah. Dia kata, kesan tersebarnya sifat rahmat di kalangan orang Islam akan melahirkan masyarakat yang bersatu, tolong menolong dan serta berkasih sayang sesama mereka. Selain itu, tersebarnya perasaan mahabbah, kasih sayang di kalangan anggota masyarakat, dan keamanan juga akan tersebar dalam masyarakat kerana masyarakat menyayang dan menjaga golongan yang memerlukan daripada terjerumus ke lembah jenayah. Jadi apabila semua keluarga tadi mendapat redha Allah, maka dengan sendirinya Allah akan melahirkan, Allah akan turunkan rahmat. Jadi dalam masyarakat tadi berkasih sayang, wujudnya perasaan mahabbah, jadi dengan sendirinya akan wujudkan keamanan, tidak celaru haru biru dah.
Dia kata rahmat Allah menjadi penyelamat hakiki setiap insan di alam akhirat. Sewajarnya kita memperbanyakkan doa agar dan doa agar rahmat Allah sentiasa mencuciri kita buat selama-lamanya. Islam dia kata menjadikan rahmat sebagai suatu sebab yang membawa kepada syurga. Walaupun rahmat tersebut dilakukan kepada haiwan dan binatang. Rahmat mana kita kasih kita kepada binatang. Rahmat mana kasih sayang Allah. Rahmat manusia kepada manusia sama-sama berkasih sayang. Rahmat ada nak sebut di sini perkara ini nak bawa rahmat kepada mana kasih kepada binatang. Rasulullah SAW bersabda maksudnya seorang lelaki yang sedang berjalan tiba-tiba dia berasa sangat haus. Kemudian dijumpainya sebuah perigi lalu dia pun turun ke dalamnya dan meminum airnya. Dia jumpa telaga dia pun turun minum air di bawah. Setelah keluar beliau mendapati seekor anjing sedang memakan tanah dan yang basah kerana kehausan. Naik-naik telaga ni tengok anjing duduk makan tanah yang ada air. Ada macam dia kehausan. Lelaki tersebut berkata anjing ini juga kehausan sebagaimana aku merasa. Dia kata aku anjing ni serupa aku juga berkali haus ni. Lalu dia pun turun semula ke dalam perigi dan memasukkan air ke dalam kasutnya sehingga penuh. Dia pun ambil kasut dia penuh akan air kemudian digigit dengan mulutnya sehingga sampai ke atas dan diberi anjing itu minum. Dia pun beri air itu minum dalam kasut dia. Allah SWT berterima kasih kepadanya dan memberi ampunan kepadanya walaupun dia buat itu kepada binatang. Maknanya kepada binatang pun Allah ampunkan dosa, beri rahmat, apalagi kalau kita tolong manusia. Nak kata gitu. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah kebaikan yang kami lakukan kepada haiwan juga mendapat pahala? Sahabat pun tanya selalu, adakah kita buat kepada haiwan ini dapat pahala? Rasulullah SAW bersabda, setiap kebaikan dilakukan kepada setiap yang mempunyai jantung yang berdenyut akan mendapat pahala. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya setiap yang tolong yang benda yang hidup, sama ada dia haiwan ke apatah lagi manusia, semuanya dapat pahala. Mutiara hikmat dia kata, Imam Muslim mewasiatkan seorang yang soleh akan bertambah takwanya apabila menghadapi kesulitan hidup. Hatinya akan bertambah dekat dengan Allah serta ia bertambah taat dan meningkatkan amal ibadahnya. Oleh itu jadikan amal soleh sebagai pembela. Kata Imam Muslim, dia kata orang soleh ni bertambah takwa kalau dia menghadapi kesulitan hidup. Sebab tu dalam khutbah dalam berceramah saya, saya cerita betapa orang yang menghadapi kesulitan hidup. Sahabat Nabi yang menghadapi kesulitan hidup, dia minta supaya Nabi doa. Dia kata amun ya Allah sesoklah nah, pakai yang puselah ya. Balik acak balik awal ni sebab nak bini nak semai rumah. Bukan start mutu awal tu tak saya dengar kuliah dah. Ada setengah kita ni tubik awal tak ada doa tubik dah. Rasulullah tegur orang yang tubik awal ni. Dalam tafsir sebut ada seorang sahabat ni Sa'labah ni. Berapa mu dia tu buat kerja munafik tubik awal? Rasulullah. Mana orang tubik awal ni munafik. Kerja-kerja munafik kata Rasulullah. Jadi Sa'labah ni beri hujah bahawa dia ni keluar awal ni sebab bini nak sembahyang pula di rumah. Sebab pakaian sembahyang ni selah. Bayangkan pakaian selah. Lalu dia minta supaya Rasulullah doa kepada dia supaya dia senanglah sikit. Dalam tafsir sebut ni, dalam banyak-banyak tafsir sebut cerita dia. Walaupun setengah tafsir kata riwayat itu dhaif. Lalu Rasulullah kata hidup dalam kemiskinan, tapi kalau kamu bersyukur kepada Allah lebih baik daripada kaya yang kamu tidak bersyukur kepada Allah. Itu ayat Rasulullah. Maknanya kalau kamu miskin tapi kamu boleh hari-hari mari masjid, lebih baik daripada kamu kaya hari-hari tak mari masjid. Contoh kita. Adik salah berkata tiga kali dia minta. Akhirnya Rasulullah doa, dia pun kaya. Akhirnya dia dapat perah kambing dan oleh kerana kambing dia ramah dia kena balik jauh pada masjid. Pekat awal dia boleh mari Zuhur dengan Asar. Murid Isra subuh tak ada dah sebab kambing duduk jauh kambing dia. Dah nampak dah. Lepas tu kau ramai lagi, kau jauh lagi. Lama-lama lima waktu tak ada mari berjemaah bersama Rasulullah.
boleh mari sembahyang jemaah ya, sekali seminggu. Lepas tu kami berkembang lagi, hari Jumaat pun tak boleh mari juga. Boleh mari sekali setahun sekali. Tak sebut lah nasib rawat tak sebut. Tapi saya agaknya gitulah. Kita kalau kita dah sekali setahun. Semayang apa? Semayang raya. Raya puasa-puasa ya jisa. Raya lain tak ada. Hak lain tak ada. Sebab apa? Kami. Akhirnya Rasulullah apabila turun ayat zakat, sahabat Rasulullah minta sahabat pergi wayak ke sahabat tadi bahawa kena keluar zakat kami-kami tadi. Dia kata mana ada zakat. Oh dan dia marah komplain pula. Akhirnya dia mati dalam munafik dalam tafsir sebut. Mula ayatnya bahawa apa yang Rasulullah sebut peringkat awal tu, kalau kamu miskin tapi kamu bersyukur kepada Allah, lebih baik daripada kamu kaya yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadi sahabat ni dia tak bersyukur. Akhirnya dia mati dalam keadaan munafik. Abu Jangga berkata, dia kata orang yang redha dengan Tuhan oleh Allah hatinya akan dipenuhi dengan nur dan keimanan, dengan keyakinan dan cinta kasih, dengan rasa puas hati dan redha, dengan rasa cukup dan aman, dengan taubat dan inabah, yang kembali kepada Tuhan dan bertaubat. Mana nak kaya tadi, mana kalau dia orang kaya bersyukur kepada Allah, lebih baik pada orang miskin yang bersyukur. Ah gitu. Jangan kata Islam menentang kekayaan dah. Kisah tauladan, dia kata setiap suatu ketika, dia kata pada saat Nabi SAW masih hidup, berlaku kemarau yang panjang. Kemudian salah seorang di kalangan sahabat pergi menemui Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah Jumaat di atas mimbar dan mengadukan perihal kemarau yang melanda dan kehilangan harta benda, mengadukan tentang kebuluran yang berlaku dan musibah yang dialami oleh masyarakat. Lantas Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dan memohon agar diturunkan hujan. Maka tidak lama kemudian datanglah mendung yang sebelum itu langit kelihatan cerah dan tiada sebaran tanda mendung. Rasulullah doa ya. Lepas tu nampak lalu gelap awal mendung yang sebelum tu cerah. Dengan tidak semena-mena Allah menurunkan hujan yang lebat sehingga tanah yang sebelumnya kering kontang menjadi basah, dan mata air yang sebelumnya kering airnya kembali memancar semula. Firman Allah, "Wa huwal ladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwal waliyyul hamid." Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa, dan ia pula menyebarkan rahmatnya merata-rata. Dan ingatlah, dialah pengawal yang melimpahkan ihsannya lagi maha terpuji. Asy-Syura 28. Tanah yang kering kontang, sungai-sungai tidak berair, hujan tidak kunjung tiba, bunga-bunga keguguran, bunga-bunga berguguran, pokok-pokok kekeringan. Maka ketika itu seekor semut mengangkat kedua tangan dan kakinya untuk memohon kepada Allah dan terus-menerus memohon tanpa putus asa. Mana semut pun berdoa kepada Allah. Sebab dia ni kering sangat ni, tak ada hujan, tak ada apa. Maka Allah SWT menurunkan hujan yang lebat sebagai menunjukkan rahmat kepada makhluk ciptaannya, bukan saja pada manusia. Malah-malah doa binatang juga dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu manusia tidak boleh, sebab itu digalak manusia ni melakukan kasih sayang tadi yang kita sebut sebelum ini. Mana bukan saja kepada manusia, dia bantu anjing pun dapat pahala, mendapat rahmat daripada Allah. Orang tadi dilepaskan dosa dan dimasukkan ke dalam syurga kerana dia membantu orang miskin tadi. Ini anjing tadi. Jadi begitulah. Sebab itu nak kait bahawa doa tadi, maknanya doa binatang pun Allah makbulkan. Sebab itu kita jangan melakukan kezaliman kepada manusia dan juga kepada binatang. Binatang yang mana, pernah sebelum ni saya cerita kisah apa tu, dia panggil misalnya kita buat sesuatu yang kita bukan ni kisah yang tak ada kaitan, sains tak ada kaitan ni, tapi dia ada kaitan dengan dia panggil badi apa. Contoh dia kata orang tu kalau dia kerjaya pergi racik burung tak apa, kerjaya cari burung, tapi dia ni kerjaya saja hobi, dia pergi tahan racik, maka burung pun kena. Ni contoh, ni arwah Profesor Harudin selalu cerita ni. Jadi apabila burung tu kena racik, kena kaki dia terjuk racik, abang kira? Maka
Burung ni dia sebenarnya pagi-pagi dia keluar tu nak cari makanan untuk anak dia. Sekarang ni kena racik, tak boleh cari makanan nak balikkan anak dia dalam sarat. Maka dia pun berdoa kepada Allah. Siapalah dia kata, ikat kaki aku ni, tak boleh pergi aku ni. Ha. Ya Allah, berilah balasan kepada orang ni. Siapa yang buat dia ni? Ha, dia doa kepada Allah. Nak kait dengan makbulnya doa tadi. Maka pada masa itu, dia Allah ini cerita ni. Pada masa tu orang tu isteri dia mengandung. Maka Allah balas. Anak dia keluar nampak gelai kaki. Jadi sain tak ada kaitan dah, tetapi berkaitan dengan doa. Dia panggil badu. Begitu juga kalau kadang-kadang orang ni suka ngai, kalau dia nak layan tak apa. Tapi kita ni bayar book, okey, kita nak hobi hari minggu kita pergi ngai. Satu dah. Masa tu isteri tengah mengandung. Kita pun kain-kain, pun kena ikan. Ikan makan, rabik. Ikan pun marah, Allah, aku, siapa dia lah, aku nak makan pun payah. Sakit mulut-mulut. Dia doa kepada Allah. Maka keluar anak dia rabik mulut. Ini contoh-contoh yang berkait dengan doa. Jadi kalau kait dengan saya, kata, ini kebetulan lah. Cerita kebetulan lah. Pernah dulu saya cerita, kebetulan. Itu lain. Kebetulan itu tak, ini... Bapa jadi gini ni kerja Allah Ta'ala kan. Dulu ada cerita yang kalau nak dengar sekali lagi ke sebagai penutup boleh ya? 5 minit dia nak kait dengan cerita kebetulan tadi, waktu kerjaan Allah Ta'ala. Dia nak teh mana yang cerdik di antara dua menantu dia. Alah, cerita dah lama, cerita pula lah, lama dah cerita ni. Jadi keluarga ni, ayah dia ni dah ada dua orang tino comel lah. Nikahlah seorang tu, dia kerja, dia kecil dia ni, dia kait dengan sains, dia kait dengan logik. Hak ni dia ngaji pondok, dia apa-apa dia kait dengan Allah Ta'ala. Cerita dia lah. Ayah dia pun bawa dia jumpa dengan asal. Ayah dia tanya, sebab apa asal seorang kuat? Hak pertama kata sebab dia ada gengendan suara. Tekuk dia panjang, maka dia boleh keluarkan gendan suara kuat. Ayah dia kata, cerdik anak aku ni, natu aku ni. Hak seorang hak pondok ni, dia kata ini kerja Allah Ta'ala. Tak apa lagi. Lepas tu jumpa itik boleh berenai. Ayah dia tanya, apa itik boleh berenai? Dia kata, hak seorang tu kata, sebab dia ada kaki berbentuk kipas, ada bulu ni, dia boleh berterapu atas air, maka dia boleh berenang. Orang ni kata, orang seorang lagi kata, kerja Allah Ta'ala. Sebab dia Allah Ta'ala nak suruh dia boleh berenang, berenang lah dia. Lepas tu jumpa seorang botok pula. Cerita dia. Cerita ni walaupun, ni bukan hadis ni, cerita lah. Cerita betul-betul kita dah. Dia tanya, berapa pala tu botok? Maaf kalau ada botok, bukan di sini, tak ni. Cerita dia. Cerita dia. Hak tu kata sebabnya, dia logik. Dia kata sebab dia pakai sokok sokmo. Jadi tak kena cahaya matahari. Ni cerita ni lucu sikit lah ni. Ni kata ni, berapa botok ni awal? Satu lagi. Dia kata sebab ni, sebab dia kata ini kerja Allah Ta'ala. Allah nak beri botok-botok lah dia. Jadi dalam hati kata bodoh ni seorang. Natu dia ni. Sikit-sikit kerja Allah Ta'ala. Sikit-sikit kerja Allah Ta'ala. Dia teh dia kata kalau tak boleh jawab, dia tak boleh naik tidur dengan anak ni, bini ni, sebab bodoh doh. Bapa awak kata apa tu asal ni suruh kuat kerja Allah Ta'ala. Dia pun kait. Dia kata ada ayah, dia kata ada binatang yang tekuk pendek kuat juga, sebab itu kerja Allah Ta'ala. Dia kata gapo dia katok. Cerdik juga dia tu. Katak seorang pendek ya, tapi suara dia kuat. Ayah dia kata, boleh tahan juga. Lepas tu dia kata, apa itik boleh berenang? Kerja Allah Ta'ala. Dia kata ada yang tak betul, dia kata ada kaki, ada kipas, ada bulu. Ada orang tak ada bulu, boleh bunga atas air. Gapa dia? Labo-labo. Cerdik juga dia tu. Cerita lah. Lepas tu waktu ketiga ni, ni lucu sikit tak? Tak apa, kita dengar. Dah pun habis lah. Sebab bukan hadis ni cerita je.
Dia kata tak betul tak kena cahaya matahari, tak tak ada rambut dia tu. Ada yang tak kena cahaya matahari, rambut lebat pada tu lagi. Cerita dia. Boleh faham tak? Atas kat tu lah. Jadi itulah penutup cerita. Walaupun benda tu cerita tu lucu, tetapi dia ada pengajaran lah. Saya nak, kita nak kaitnya, cerita tu ada pengajaran tak? Tak boleh guna semuanya. Mana semuanya kerja Allah Ta'ala. Betul lah tu. Hak pondok kata tu betul lah. Kita setuju dengan dia tak? Cerita dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.